Puluhan perahu hias menambah kecantikan Danau Laut Tawar di Takengon Aceh Tengah, Aceh dalam Festival Budaya Gayo. Warga setempat juga menambah semarak dengan menggelar tarian tradisional dan menyajikan kuliner khas Gayo yang menggugah selera. Puluhan perahu hias berlayar di atas Danau Laut Tawar, Takengon, Aceh Tengah, Aceh. Parade perahu ini kian meneduhkan pandangan mata dan menambah semarak Festival Budaya Gayo. Warga setempat juga menggelar atraksi seni budaya di tepi danau. Salah satunya tari Munalo yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan. Tarian yang diiringi alat musik tradisional ini dimainkan oleh sejumlah pemuda Kampung Gunung Suku. Selain parade perahu hias dan tarian tradisional, warga juga menyajikan kuliner khas setempat yang mampu menggoyang lidah wisatawan. Kita ini temanya tadi urban sama budaya itu Pak kan, biar kita bawa suasana yang meriah, jadi penuh dengan warna tapi tidak lupa dengan nilai budaya-budaya dari Gayonya sendiri. Jadi kita itu sekarang bisa melihat lagi bagaimana tradisi-tradisi yang diangkat kembali, seperti kulinernya, budayanya, bahkan ada juga atraksi dari perahu hias, itu yang paling unik. Festival yang mengusung tema urban dan budaya ini digelar untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh Tengah, di samping untuk melestarikan kebudayaan lokal agar tak punah dimakan zaman. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.